serta kantor pemerintahan Kota Pekanbaru, wilayah pusat kota. Latar belakang. Peta kantor pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan. Peta tersebut dapat menunjukkan lokasi kantor pemerintahan yang ada. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, peta kantor pemerintahan menjadi instrumen yang tidak hanya memetakan lokasi fisik kantor, tetapi juga membawa manfaat strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Karena dengan lokasi kantor yang strategis akan memberikan kemudahan dalam koordinasi dalam pemerintahan. Tujuan. Pertama, mempermudah akses informasi. Dengan adanya peta ini, masyarakat dapat dengan cepat menemukan lokasi kantor pemerintahan yang mereka cari. Kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi kantor pemerintahan ini, waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengakses layanan dapat dikurangi. Dan yang ketiga, mendorong transparansi. Dengan ini, masyarakat dapat melihat struktur dan mengerti bagaimana unit-unit kerja yang saling terkait di lokasi tersebut. Manfaat. Pertama, peningkatan aksesibilitas. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengakses kantor pemerintahan yang dibutuhkan, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik. Kedua, peningkatan pengawasan masyarakat. Masyarakat memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai aktivitas pemerintah, sehingga dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah. Dan yang ketiga, dasar perencanaan pembangunan. Informasi mengenai lokasi kantor pemerintahan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan wilayah dan infrastruktur, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dapat secara berkelanjutan. Oke, baik, langsung saja kita akan membuat petanya. Pertama-tama kita harus membuat dulu folder sendiri untuk praktek kita kali ini, yaitu tugas kelompok Argis. Oke. Nah, di dalam folder ini kita harus masukkan file SHP yang telah kita download sebelumnya dari website Tanah Airku. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah SHP dari administrasi kecamatan untuk peta wilayah Kota Pekanbaru ya. Ada 6 file ini. Kemudian kita perlu menggunakan SHP jalan. Oke, ada 6 juga. Jalan LN. Kemudian satu lagi terakhir kita gunakan pemerintahan. Pemerintahan yang poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, kita copy, kita paste kan di folder yang kita bikin tadi. Oke, nah di sini sudah ada administrasi kecamatan, jalan dan pemerintahan. Setelah kita copy, langsung kita masuk ke Argisnya. Nah, di sini kita perlu connect to folder terlebih dahulu di katalog, pilih klik connect to folder. Kemudian kita cari folder yang kita bikin tadi di lemak SD, di project SIG, di tugas kelompok Argis. Oke. Udah connect, kita langsung saja pilih add data. Kita pilih administrasi kecamatan SHP ya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini muncul keseluruhan dari administrasi kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, kita ambil saja yang kita butuhkan, yaitu untuk wilayah 5 kecamatan di pusat Kota Pekanbaru yang akan kita gunakan. Oke, kita klik kanan di bagian ini, pilih
open attribute table. Nah, dari semua kecamatan yang ada muncul di sini, kita select, kita edit dulu ya. Aktifkan dulu editingnya. Kemudian kita blok seluruhnya. Oke, kita ambil 5 kecamatan yang akan digunakan, yaitu pertama Sail, Sukajadi, Pekanbaru Kota, 50 dan Senapelan. Senapelan, oke. Nah, jadi 5 yang tidak kita pilih ini kita pakai, yang kita pilih harus kita hapus. Kita klik di sini, delete selected. Oke, kita tutup. Maka tersisa 5 kecamatan yang tadi. Nah, sekarang kita tambahkan lagi add file untuk menambahkan jalan dan pemerintahan. Pertama kita add jalan dulu. Nah, masuk semuanya ya. Kemudian tambahkan lagi pemerintahan. Tambahkan. Maka semuanya masuk. Nah, gimana caranya agar kita bisa memunculkan hanya untuk wilayah di 5 kecamatan ini? Kita harus seleksi dulu. Jadi pertama kita harus pilih mode builder. Nah, muncul, lalu kita pilih search. Kita cari clip. Clip, cari. Nah, clip analysis. Kita geser ke sini. Oke. Lalu kita klik di clip ini. Kita klik kanan, open. Nah, input feature yang pertama kita harus mengambil administrasi kecamatan, tambahkan. Kemudian clip feature juga sama, kita pilih itu, tambahkan. Oke, outputnya ini kita pilih di sini ya, kita pilih outputnya adalah 5 kecamatan. Sorry, kita pilih pusat kota aja. Pusat kota. Oke, simpan. Oke, kita okekan. Nah, setelah selesai, lalu kita ambil kembali clip ini, klik, lalu klik kanan copy. Klik sembarang tempat, lalu klik kanan paste. Nah, di clip 2 ini kita open kembali dan kita ambil input feature-nya jalan. Oke, addkan. Yang ini klik feature-nya tetap seperti itu, outputnya kita ganti menjadi jalan ya. Jalan yang dipotong, jalan potong. Jalan underscore potong. Oke, simpan. Oke, nah udah oke. Kemudian kita klik lagi bagian klip 2 ini, lalu kita copy. Klik sembarang tempat, lalu paste. Nah, di sini kita klik kanan lagi, open. Di sini kita pilih pemerintahan, add kan, lalu klik feature-nya tetap saja, outputnya kita pilih, kita isi namanya pemerintahan underscore potong. Oke, simpan, lalu oke. Setelah selesai, kita langsung menuju ke auto layout, kita rapikan. Setelah itu langsung kita running untuk proses pemotongan. Kita running, tunggu sampai prosesnya complete. Oke, sudah complete, kita tutup saja, lalu kita close saja, tidak perlu kita simpan modelnya. Oke, bagaimana kita untuk melihat hasilnya? Langsung kita klik katalog. Nah, apa yang kita bikin tadi ada di folder ini. Nah, di sini ada jalan potong, ada pemerintahan potong, dan pusat kota. Kita masukkan mereka ke layer. Jadi klik satu-satu dulu ya. Jalan potong kita klik geser ke sana. Kemudian pemerintahan potong ini kita geser ke sana. Oke, kemudian satu lagi pusat kota kita geser. Sebenarnya pusat kota ini nggak perlu juga sih ya. Kita hanya butuh jalan potong dan pemerintahan potong aja. Oke, jadi yang kita tidak kita butuhkan ini kita unchecklistkan saja. Maka otomatis sudah jadi peta yang telah kita pilih. Kita agak zoom dikit. Oke. Nah, sekarang waktunya kita melakukan makeover.
kita lakukan mempercantik tampilannya biar lebih terlihat jelas. Oke, sekarang kita fokus terlebih dahulu di administrasi kecamatan. Nah, ini kita klik kanan, kita properties, kemudian bagian simbologi kita pilih kategoris unique value. Oke, ininya kita pilih remark, lalu kita pencentangkan ini, lalu kita pilih add value. Sorry, bukan remark, nama BC. Kita pencentangkan, kita pilih add value. Nah, di sini ada muncul 5 kecamatan kita pilih. Sekarang kita rubah suai warnanya biar terlihat berbeda. Oke, misalkan. Oke, kita outline-nya kita ganti menjadi hitam aja semua dengan ukuran 1. Oke. Kemudian kita baru kota warna kuning saja. 1, kemudian warna hitam juga. Oke, kemudian sail kita pilih warna hijau deh. Green muda. Oke, 1 hitam. Oke. Kemudian senapan ini merah saja, merah yang sedikit menyala, violet aja. Oke, kemudian suka jadi ini kita pilih olive boleh. Oke, jadi sudah berbeda. Lalu kita apply. Oke, maka sudah terlihat tampilannya berbeda. Kemudian kita berikan mereka label supaya terlihat perbedaan namanya. Sekali lagi kita pilih label, lalu kita tunggu. Oke, kita centang label feature in this layer, kemudian ini gantikan nemo biji. Oke, ininya kita ganti ukurannya 12 dan bold. Apply. Oke, maka terlihat nama kecamatan masing-masing. Oke, untuk masalah kecamatan selesai. Lanjut, kita menuju ke pemerintahan. Oke, sekarang kita sesuaikan pemerintahannya. Kita tunggu. Oke, di sini cukup kita otak-atik di bagian label saja. Kita centang label feature in this layer, nama biji. Oke, ini sudah biarkan saja ukurannya 8 biar cukup kecil. Kita oke kan, maka terlihat di sini nama-nama dari kantor-kantor pemerintahan di kota Pekanbaru, di pusat kota Pekanbaru. Juga terlihat di sini ada kantor gubernur Riau dan kantor wali kota Pekanbaru juga di sini. Kantor camatnya, kantor lurahnya, begitu. Oke, sudah aman. Sudah ya. Itu saja, apalagi jalan. Jalannya kita perlu pisahkan ya. Kita mau sesuaikan itu. Kita pisahkanlah jalannya, kita pilih simbologi kategoris. Nah, di sini remark kita add all value, ini kita hilangkan centangnya. Nah, di sini kita terlihat jalan arteri, jalan lain, dan jalan lokal. Jalan arteri ini ada 11, mungkin kita rubah jadi agak sedikit tebal ya. Oke, kemudian jalan lain berwarna hitam agak sedikit tebal. Jalan lokalnya biru, kita apply, kita oke kan, maka terlihat ada perbedaan. Begitu, maka proses pembuatan petanya sudah selesai. Maka kita tambahkan lagi komponen-komponen geografisnya ya, seperti legenda dan frame dan lain-lainnya. Oke, sudah selesai. Kita menuju ke tempat berikutnya. Oke, sekarang kita harus membuatnya reaksi yang kita lakukan dari reaksi.
Terima kasih.
Maka peta sudah selesai. Berikutnya kita ekspor ke dalam format JPEG dengan cara kita pilih file, pilih export map, lalu kita simpan di dalam folder dengan nama tugas kelompok ArcGIS. Oke, ini default, biarkan saja, kita simpan. Selesai, kita buka foldernya. Oke, di sini ada harusnya file JPEG-nya. Oke, di sini kita buka dan peta kantor pemerintahan di lingkungan pusat kota Pekanbaru selesai. Demikian, terima kasih.